dari Aurel ceritanya gimana? Perkembangannya alhamdulillah makin sehat, makin apa ya, makin menjaga, makin pasti pengennya kebanyakan, pas banyak pengennya, tapi ya itu kan wajar, semua ibu hamil pasti merasakan hal yang sama gitu. Makin worry nggak sih? Makin waring. Iya, karena kan namanya udah, tapi kan gini kalau di stresin tuh malah jadi jelek bawaannya, jadi harus lebih happy, bawa senang, dibawa santai. Iya. Yang paling penting positive thinking, happy supaya bayinya juga senang. Kabar dari mau dikit lagi mau 7 bulan kan udah ada persiapan nggak sih? Mau liburan kita, udah. Mana liburan rencananya? Abis itu liburan. Udah positif. Rencananya kapan bun? Rencananya bun? 7 bulanan. Rencananya kapan bun? 7 bulanannya di Jakarta. Minggu-minggu ini ya bun? Udah positif. Kenapa? Positif. Minggu-minggu ini bun. Ada aja, kamu tuh kalau nanya ke aku, nanya ke orangnya, kan itu acara mereka, gak boleh kita mendahulukan. Intinya, ntar lagi udah mau 7 bulan, terus intinya Bunda, tapi kamu mau 7 bulanan, terus abis itu kita kan mau liburan. Jadi bumilnya harus sehat, kita semua juga harus sehat. Iya, Pak Mil. Supaya bisa menjalani kan nanti 7 bulanan liburan sampai nanti melahirkan juga kan, biar tetap sehat, belajar gitu. Orang mau liburan ke mana sih, Bun? Liburan dalam keadaan hamil besar, Aura seperti apa, Bun? Buat karena kita gak tahu, tanya dia. Bunda, tapi Aura sendiri sedikit jadi kayak positif gitu gak sih? Misalkan kemarin mau liburan kayak di jadwalnya di luar. Enggak ada dia. Oh iya, cuma pokoknya gue harus ikut ya kita liburan ke sini. Terus tadinya kan kita mau ke Bali, terus sekarang pindah haluan. Iya guys. Jadi kita pindah haluan ke tempat lain. Ya duanya. Wartawan. Jadi, ini wartawan. Mudah-mudahan wartawan. Lancar sampai nanti kita berangkat. Tetap di Indonesia. Iya gitu. Menurut kamu kok gak ada aja? Iya. Bum, berarti sama keluarga besar ya, Bunya? Insya Allah semuanya bisa. Keluarga besar, Atta juga katanya ikut juga ya, Bunya? Bareng ya? Insya Allah. Insya Allah, Mas Abadar. Bun, melihat kedekatan dengan Mimi juga yang semakin hari semakin membaik gitu, Bun. Mungkin sampai ada rencana liburan bareng juga. Ini. Wah, senang banget. Itu kan pasti keinginan kita semua dari dulu. Dan Alhamdulillah bisa terjadi sekarang. Jadi kita bahagia banget. Semoga bisa, kita tuh hampir ya kayak sering WA sekarang. Iya, WA kalau tadi waktu itu. Sering ketemu juga. Iya, senang. Itu senang banget, perasaan itu tuh senang banget. Jadi semoga ke depan kita juga akan lebih intens lagi. Apalagi nanti cucunya udah keluar, rebutan deh. Ya. Kabarnya juga akan ada proyeknya lagu bareng. Nanti kan mau ke. Ini satu lagi, Bun, waktu rencana liburan ini apa? Nanti kita besok. Tadi ya.